Allah, kenapa ya? Rantai makin aku, adik. Rantai baru makin aku. Ini awak ni. Dalam keadaan macam ni pun boleh fikir pasal rantai emas. Nasib baiklah Allah tu tak tarik nyawa awak tahu. Tengoklah. Lain kali jangan ego, sombong dengan harta awak tu. Sekejap je Allah boleh tarik. Mak menyesal. Mak menyesal, Abang. Mak menyesal. Sesungguhnya, penduduk neraka adalah semua orang yang kasar lagi keras. Orang yang bergaya sombong di dalam jalannya. Orang yang bersombong. Orang yang banyak mengumpulkan harta. Orang yang sangat bakhil. Adapun penduduk surga adalah orang-orang yang lemah dan terkalahkan. Hadis Sahih, riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Ayo, sucikan jiwa dan harta kita dengan berinfak dan berwakaf kepada dana pembinaan Masjid Taman Nusa Bayu, Mukim Pulai, Johor Bahru. Berinfaklah sekarang. Itu dia, janganlah kita jadi macam Kak Nun tadi kan, mengutamakan harta dunia. Jom sama-sama kita hadiahkan pahala sedekah kepada ibu bapa kita. Jadi berkaitan tajuk ini, bersama dengan saya pada pagi ini di Thailand Skype, kita ada Ustaz Datuk Badli Shah yang merupakan juru cakap Masjid Taman Nusa Bayu. Assalamualaikum Ustaz Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Jadi Ustaz Datuk, mungkin boleh kongsikan kenapa pentingnya kewajipan kita ni sebagai anak untuk kita berbakti kepada kedua ibu bapa kita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapa ini kedudukannya, kata para ulama, dia duduk dari segi tatibul kalimat second level selepas kita taat kepada Allah dan Rasul. Wa'budullah wala tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsana. Dalam surah An-Nisa ayat 36, Allah Taala menyebut, sembah aku, jangan syirikkan aku, dan buat baiklah kepada ibu bapa kamu. Sebab itu dalam Quran, kata ulama, ada tiga perintah berangkai. Dia berkembar, tak boleh berpisah antara satu sama lain. Salah satu ayat, nuzilat makrunah bisalas la yaqbalallahu wahidah minhunna bighairi qarinatuha. Ada tiga ayat berkembar, dia tak boleh berpisah antara satu sama lain. Pertama, ati Allah wa ati Rasul. Yang kedua, aqimus solat wa itau zakah. Yang ketiga, wa nishkurli wali walidai. Nombor satu, ta'ala Allah, ta'ala Rasul. Tak boleh berpisah. Yang kedua, dirikan solat, tunaikan zakat. Zakat, solat, tak boleh pisah. Dan yang ketiga, ta'at kepada Allah, ta'at kepada ibu bapa. Sebab itu orang derhaka, ini dosa yang besar. Sebab itu Abu Bakrah radhiyallahu anhu pernah tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ala unabiyukum bi akbaril kabair. Apakah dosa yang paling besar sekali? Nabi jawab, al-isyraku billah wa uququl walidain. Dosa paling besar adalah syirik kepada Allah. Selepas daripada itu adalah kita derhaka kepada mak bapak. Sebab itu saudara, orang yang mempunyai ibu bapa lebih didahulukan untuk dia menjaga ibu bapanya berbanding dia pergi berjihad. Kisah Jahimah radhiyallahu anha pernah datang jumpa Nabi, minta izin untuk pergi jihad. Nabi tanya, kamu ada lagi ibu bapa? Ada ibu. Jawab Jahimah, masih ada ya Rasul. Ilzamha fa'inal jannata tahta aqdamiha. Lazimilah ataupun tinggallah bersama ibumu, kerana surga itu di bawah kakinya. Hadis riwayat Ahmad dan juga An-Nasa'i. Sebab itu kepada anak-anak sekalian, ingat, derhaka kepada ibu bapa dosa yang besar. Apa tanda burung perepat dalam semak meremam bulu? Apa tanda kiamat dekat? Derhaka anak kepada ibu. Apa tanda burung perepat di atas batu jalan melonjak? Apa tanda kiamat dekat? Bertuan ibu kepada anak. Indah padi nampak belaka, tumbuh sayup pendang desa. Jangan jadi anak derhaka, lumpuh hidup bersandang dosa. Maka salah satu cara untuk kita mengelakkan diri daripada jadi anak derhaka adalah dengan melakukan kebaikan kepada mereka dan juga bagi pihak mereka. Masya Allah. Tapi Ustaz Datuk kan, kalau mereka masih hidup, kita bolehlah berbakti kepada mereka, berkhidmat untuk mereka. Tapi kalau ibu bapa kita dah meninggal dunia, macam mana pula Ustaz Datuk? Ya, ini soalan yang baik sekali. Tapi Imam Abu Lais As-Samarqandi, dia telah buat satu kitab, Tambihul Ghafilin. Dia ada satu bab tentang bagaimana kita nak berbakti kepada ibu bapa yang dah meninggal. Kata dia, ada tiga perkara kita boleh buat. Pertama, ayakun al-walad salihan li nafsi. Nombor satu, walaupun mak bapak dah tak ada, kita jadilah anak yang soleh, anak yang soleh. Jangan buat konten ngok-ngarut, orang mengata-kata kita macam-macam. Yang kedua, ayasil qarabatuhuma wa asbiqahuma. Jagakan kembali hubungan silaturahim dengan kawan-kawan arwah mak bapak kita. Dia ada kawan-kawan dia, alumni yang dia selalu WhatsApp group. Kita teruskan lagi hubungan dengan mereka.
Dan yang ketiga ini mustahak, yang yastaghfir lahuma wa yad'uhuma wa yatasaddaq anhuma. Nombor satu, engkau doakan keampunan untuk mereka setiap kali engkau doa ampun untuk diri kau sendiri. Yang kedua, engkau mesti minta ampun pada mereka, untuk mereka minta ampun. Dan yang ketiga, wa yatasaddaq anhuma, bersedekahlah bagi pihak mereka. Jadi bagi orang yang dah tak ada ibu bapa, salah satu daripada yang mereka boleh buat adalah mereka menyumbang infak sedekah bagi pihak ibu bapa mereka. Itu dia, bila kita bercakap berkaitan dengan sumbang infak sedekah bagi ibu bapa kita, mungkin Ustaz Datuk boleh kongsikan sekarang ni anggaran dana yang diperlukan dan gambaran Masjid Taman Nusa Bayu apabila siap kelak. Terima kasih. Alang kebalang kita bercakap tentang sumbangan bagi pak ibu bapa ini. Kita nak kongsikan pada kesempatan ini tentang Masjid Taman Nusa Bayu di Mukim Pulai, Johor Bahru. Yang sekarang ini sangat-sangat memerlukan dana daripada kita untuk membantu mereka melengkapkan masjid. Jadi pembinaan masjid ini dah pun diluluskan oleh pihak Majlis Agama Islam Johor dan dapat kebenaran dari Jabatan Agama Johor untuk pengumpulan dana. InsyaAllah masjid ini menelan belanja sebanyak 4 juta dan boleh menampung kapasiti seramai 1,000 orang jemaah. Jadi rancangan nak bina masjid ini dah begitu lama sebab masyarakat kita di Taman Nusa Bayu ini dia tak ada tempat khusus untuk masjid ataupun surau nak buat solat 5 waktu, nak solat Jumaat, tak ada. Sedangkan kawasan penduduk Taman Nusa Bayu ini dah ada taman-taman rangkaian yang lain. Ada Taman Nusantara Prima, Apartmen Bayu Angkasa, banyak taman dan penduduk semakin bertambah. Dah lebih 15,000 orang dan 40% adalah penduduk Islam. Jadi ketiadaan surau ataupun masjid di kawasan tersebut sudah pasti menyusahkan dan menyulitkan mereka nak beribadah. Jadi kita mengambil peluang untuk mempermudahkan rakan-rakan saudara-saudara kita di Taman Nusa Bayu supaya mereka dapat ibadah. Dan kita nak mengajak pada kesempatan ini, selain menyumbang bagi pihak kita, kita menyumbanglah juga bagi pihak arwah ibu bapa kita. Masya Allah. Jadi Ustaz Datuk kan, saya kira penonton-penonton Siti TV Aljazirah dah tak sabar-sabar nak menyumbang kepada pembinaan Masjid Taman Nusa Bayu ni. Jadi bagaimana caranya untuk penonton-penonton kita ni yang berminat untuk berinfak? Baik, terima kasih. Buat masa ini yang kita sebut tadi menelan belanja 4 juta. Terkini masjid kita telah kumpul sebanyak 2.3 juta. Terima kasih banyak. Dan kita masih memerlukan 1.6 juta. Dan kita berharap suara kita ni bukan sekadar didengar di tanah air kita, bahkan saudara kita di Brunei, di Singapura boleh bantu kita. Caranya mudah saja. Bagi yang memiliki telefon, boleh ambil gambar sekarang seperti yang tertera di kaca TV. Maklumatnya ada. Iaitu pertama, infak secara umum. Pada bila-bila masa kita berajat, transfer terus ke dalam akaun pihak masjid seperti yang tertera di Maybank Islamic 5516-0501-4746 ataupun di Bank Rakyat 1101-7268-04. Cara yang kedua adalah sumbangan secara atas talian online. Boleh layari laman sesawam pihak masjid di www.masjidnusabayu.com. Ini merupakan landing page yang mempunyai maklumat lengkap segala sumbangan yang diterima terkini dan ke mana disalurkan. Dan cara yang ketiga, boleh terus saja hubungi pihak masjid di talian 019-770-1085. Boleh tanya sendiri apa perkembangannya dan apa keperluan yang masih boleh kita penuhi. InsyaAllah. Jadi itu dia. Jadi kepada penonton, laksanakan sekarang sumbangan anda infak sedekah untuk pembinaan Masjid Taman Nusa Bayu. Jadi saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Datuk Badli Shah kerana sudi bersama dengan kami pada pagi ini. Jadi kita berhenti rehat seketika. Jangan lupa infak untuk Masjid Taman Nusa Bayu. Kembali dalam Assalamualaikum selepas ini. Sesungguhnya sedekah menolak 70 macam bala dan bencana. Hadis riwayat Tabrani. Ayuh, sucikanlah diri kita dengan berinfak dan berwakaf kepada dana pembinaan Masjid Taman Nusa Bayu, Mukim Pulai, Johor Bahru sekarang. Semoga infak anda ini dibalas dengan 1,000 kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah.